ini misalnya udah bersih nih ya. Iya. Nah, atau misalkan udah bersih. Ini kan mau dibending U nih, kayak gini nih. Gue biasanya kalau gambar atau misalnya gambar dari customer, biasanya ada garis bendingnya kan. Ini garis bending nih. Itu peraturannya gini, yang perlu lu catat. Ini kan nempel ke garis ya. Iya. Usahain kasih 1 mili. Caranya gini aja, klik. Yang biru ini klik nih. Iya. Tariknya ke sini bebas. Tarik kemana aja? Bebas. Klik 1, enter. Nah, udah. Oh, jadi yang rubah yang itu doang? Iya. Oh, iya. Kayak gitu ya, ini juga sama kan? Iya, tarik. Tarik. Klik 1, enter. Enter. Yang sebelah kanannya sama. Klik. Klik 1, enter. Ini juga. Satu, enter. Nah, ini markingnya jangan panjang-panjang nih. Nah, iya itu markingnya. Kita potong kan, tau lah cara potong. Oh. Ya. Tinggal offset, tinggal kan, offset. Misalnya jaraknya sih 10 lah. Nah, 10, ini 10, kita trim. Tau lah ya, trim ya. Tau kan, trim. Trim. Nah, trim, klik, klik. Nah, kan tinggal segini. Tinggal kan? Bikin garis itu. Tau ya kan, tinggal bikin kan. Nah, ini cukup segini lah markingnya. Udah, tinggal kita save nih. Save, misalnya AA ke DSF kan? DSF. Save, nah udah. Kayak tadi nih, open. Nah, kalau mau di drag, kalau untuk markingan ya, drag, just gitu kan. Udah nih, langsung klik ini. Yang ungu itu buat yang buat yang markingan ya, yang ungu itu. Iya, ini mau marking ini. Jangan langsung klik, jangan klik ini ya, langsung sini ya. Langsung ke situ aja. Langsung sini ya. Iya. Jadi makanya usahain ini tuh udah geser ke sini ya. Udah geser ke situ. Nah, klik. Jadi markingnya langsung berubah sendiri dia. Tuh. Masalahnya ini dia udah keblok otomatis. Kalau ini kalau dia garisnya tuh enggak nyambung gitu ya. Enggak nyambung. Nah, langsung pink kan sendiri kan, karena dia terpisah sendiri nih. Enggak ini kan kalau hijau kan nyambung kotak ya kan. Langsung pink dia tuh. Pink ini arti marking. Ini udah lima, ini tinggal hasil lead aja ya. Iya. Seperti tadi tuh. Lead. Ini kita pilih line, misal dia memilih. Oke, tinggal ditempatin sini kan. Nah, ini kan ke bawah nih. Ya kan? Kita pengennya ke sini misalnya motongnya nih. Ah, reverse. Nah, ke sini kan. Oh iya, reverse. Nah, udah tinggal offset material MS 0,2. Save kan. Udah tinggal di save. Nah, misalnya di ini save. Udah nih save. Udah kita ditinggal di nesting kan, sama cara yang tadi. Nesting mah. Nah, udah. Cret. Klik, misalnya mau bikin 5 piece. Ini materialan ini kan 6.000 ya. Pasti di bawah itu ukurannya 1.500 kali 6.000 materialnya. Nah, ini lebihin aja di sininya nih. 1.500. Karena gapnya 10, misalnya tebelnya kelas 10. Taruh aja misalnya 6.020. 6.020. Oh, lebihin enggak apa-apa kalau panjang enggak apa-apa. Kalau panjang. Nah, ini sih tergantung tebel plat ya. Tergantung tebel plat. Ah, oke. Okay. Udah nih otomatis nih. Tuh, udah tinggal di save. Save, klik gitu kan, print. Udah kalau marking bedanya di situ doang. Lu harus tadi harus masukin ini, ngebersihin dulu kan, terus ngetrim, save, nge-trim. Nah, begitu di drag langsung klik ini. Udah cobain. Kayaknya di notebook gua pasang lagi nih. Hah? Adcam. Kenapa? Adcam kayaknya gua pasang lagi. Masih ada softwarenya di notebook gua. Apanya? Adcam ini. Iya. Simcard. Iya, simcard. Oh, install aja buat lu terlatihan. Sim card. Coba dari paketnya. Nah, itu bebas tuh mau pakai yang mana tuh. Sama pakai yang atas boleh. Sama aja ya. Sama aja. Sim card. harusnya jauh dulu ya.
kopi. Dari ini apa pak? Cek. Nah dari setengahnya apa pak? Nah di situ kalau di blok, nah itu udah terkenal ya. Nggak perlu kenal lagi itu jadi. Perlu ditarik dulu ya 1 mili ujungnya. Itu kenapa buat 1 mili di bawah supaya kebacanya itu ki harus marking dulu malah luar dulu baru marking kalau nggak ditarik 1 mili. Jadi ntar keburu jatuh, iya. Ya kan? Jadi makanya gue tarik 1 mili garisnya. Ini kalau mau nangopi tadi harus pas di garis ungu ya? Apa ya? Ini. Kenapa? Kliknya garis yang ungu. Kliknya garisnya. Klik. Nah, klik telur yang kotak biru. Tariknya nggak usah di... Klik kiri ya. Kiri aja kan? Tarik. Satu. Enter. Nah, enter. Skip. Sama caranya. Terus trim ya? Trim. Di offset dulu dong. Hmm? Di offset dulu. Buat itu nih buat apa namanya batas ini ya. Offset. Offset. Ingat tau gak caranya? Hmm. Itu tuh bisa klik mana? Klik atas. Nah itu kan ada array tuh array sebelah kan? Array. Oh, ini nih. Nah sebelah kanan itu offset. Nah klik masukin mau di offset berapa? 10 mili aja berapa? 10 mili. Oh. Tadi itu ini buat garis ya. Ini ya buat apa iya, buat jarak garis. Motong jadi ya. Kan nanti 10 mili yang kepotong di sini nih iya enter udah klik garisnya yang untuk set yang ini ya yang mana dong oh ini. Enggak yang mana dong yang putihnya nah itu ke dalam klik ke dalam nah itu juga nah udah ini kita aja escape clean nah enter aja klik hapus kan? Bener? Ulang escape control Z pakai kan? Iya escape control Z nah kalau ngetrim gini usahain semua zip out nah trimnya ke semua lagi kelihatan. Oh jadi soalnya kalau kemudian doang ini ntar yang kepotong semua hilang semua. Hilang semua. Iya. Jadi misalkan gini nih. Iya. Ini belum trim. Iya yes, trim. Ntar. Nah. Ini kan. Ya. Jadi di sini ada. Hilang. Kalau lo zoom gini. Iya. Takutnya akan hilang. Takut di sini nggak ada. Tinggal dihapus itu. Kayak ini jangan di trim itu mau dihapus ya. Escape. Hapus. Ini kalau buat ada bendingan. Bendingan itu tadi dia kasih jaraknya 10 mili ya. 10 atau 5 ya. Kalau barang yang kecil mah 5 aja. Misalkan 10 itu barangnya partnya besar. Kalau partnya kecil 5 mili aja. Tinggal bisa itunya di copy dulu dong. Bikin baru kontrol M. Baru.
lepas, lepas langsung. Nah, berarti kan dia langsung rumah langsung. Iya. Jadi dia tuh kalau pas lepasnya, jelek. Nah, dia otomatis dia bakalan ngeblok yang garis nggak nyambung. Nggak nyambung. Coba di zoom deh, kita tuh di zoom. Nah, itu kan putus-putus kan? Iya, itu artinya keblok dia. Ini nih. Iya. Coba kalau dia escape. Nah, hilang kan? Nah, itu dia arah udah keblok tadi. Udah tinggal dikasih clear sama offset. Kalau kayak tadi misalkan udah beres nih, kan ke sini. Iya. Yeah. Dia tadi masih keblok ya. Iya. Yeah. Makanya di sini putus-putus. Iya. Yeah. Ketik berarti langsung escape aja. Iya. Yeah. Jadi dia, dia pengen escape aja. Iya, jadi dia pengen jadi garis begini, jadi enggak putus-putus. Iya. Yeah. Sekarang kita pause. Kita lift dulu dong. Kasih blok dulu. Yes. Lift dulu sih yang mau di blok, yang mau dikasih lift. Ya, benar. Ya, benar. Terima kasih. Itu yang atas ya? Nah, gua milih ini. Udah, udah. Oke. Nah, tinggal di tempat ini. Lead pause. Ini kan lurus, kalau misalkan mau langsung ke sana yang panjang berarti nah itu dia pindah sendiri ya, tinggal di offset dulu kompen kompensasi nes itu di bawah lipos enggak kanan nah itu kompen nah itu oh iya buat jarak itu ya semua udah ya misalkan 2 mili udah ya. Oke udah tinggal offset. Eh salah. Oh ya. Atasnya. Nah, itu. Ya. Ya. Tinggal di next di next itu kita nyokal. Next. Next night. Pak, import. As open. Nah, klik itunya. Itunya ya. Kuantitinya bawah itu dong kuantitinya dulu nah itu karena kuantitinya 20 tebal material penyesuaian ya, tebal apa, apa lebar material ya. Misalkan yang bawah materialnya cuman 40x50 gitu ya tapi gak bisa kan tuh barangnya kan 460 oh iya 6.000 kan? Iya, 6.000 berarti panjangnya misalkan 6.300 6.020 lah, jangan banyak-banyak 6.020 lah lebarnya kan 460 misalkan lebarnya cuma 800 bawa materialnya oke okay. Berarti kan selembar 1 oh udah tinggal di save di print dulu kan ini di langsung di print aja bisa kan ini ya bisa di print dulu boleh yeah. Di save dulu boleh report printnya printnya bawah kalau banyak itu oh yang itu banyak kan nah yeah. Itu banyak kan nah berarti printnya bawah yang ini bukan bukan itu kan banyak nih yeah. Lagi ke menu print oh iya tadi nah itu yang bawahnya tuh nah itu print udah yang itu ya kalau mau print ya yang kotak mana yang ini ya udah prosesnya berarti ini dia sesuai banyaknya jadi 21 lembar iya terus satu lagi nih satu lagi kalau ada kayak gini ya print nah ini ya ini kan gambarnya satuan nih tadi ya kadang ada customer yang ngasih itu gambarnya tapi rata-rata kita nggak bikin gambar sendiri kan? Enggak, ya udah dikasih gambar DXF-nya iya tinggal kita bersihin aja
Emang sih kadang-kadang ada yang nggak bawa gambar. Nggak bawa gambar itu udah tunggu gua aja. Yang mau lu harap itu aja yang nggak yang ada gambarnya yang aja. Ada gambarnya aja. Nah misalnya dari customer dapat gambar begini nih. Hmm. Ini ada gambar satuan, ya kan? Ini ada gambar nestingannya. Kita tinggal ngikutin nestingannya doang nih. Nih, ya kan? Nah udah kita copy-in dulu gambar nestingan dia. Bikin file baru lagi. Ini kita bersihin dulu, ya kan? Ya kalau nggak bersihin malah udah tau lah ya tadi ya. Kalau ngapus-ngapus mah. Udah ini lah ya. Nah, buat contoh doang. Terlalu misalnya segini doang nih partnya ya, nih. Ya, gak terlalu banyak. Oke. Ini kita hapus. Udah nih misalnya ini udah bersih nih ya misalnya ya. Misalnya udah bersih. Udah bersih. Misalnya udah bersih. Udah jadi seperti ini misalnya. Nah, udah bersih kan? Nah, ini kita open kayak tadi, drag. Masukin. Nah, ini kan karena ini nggak ada di bending nih, udah aman. Udah gitu. Aman, langsung aja keluar dari sana tadi. Iya. Di sini kan ada banyak item nih, ya kan? Yang pertama lu cari itu diameter terkecil. Yang paling kecil? Iya. Misalnya yang ini kata aku dapat 15 mili. 15 mili. Terus yang ini 12, berarti kan kecil ini dong. Iya. Nah, berarti 12. Yang ini dalam itu 14, berarti kan paling kecil 12 nih. Yang dalam ya 12. 12 ya. Berarti kita blok ke sini. Lid. Kita mau lubang dulu nih, bener kan? Tadi diameter paling kecil 12, berarti 2 bagi 2, 6 ya? 2 bagi 2, 6. 6, nah lu biasanya kalau 6 gua pakai 2, ininya 4. Nah, udah, oke. Okay. Nah, udah kan? Terus, luar, sekarang nih luarnya belum kan? Luarnya kayak tadi ya, ini, outer. Nah, kalau gambarnya banyak ya, banyak, gue biasanya pakai ini. Tetap. Mau lancip mau enggak lancip, kan biasanya. Tetap lain aja. Enggak lain gue. Kalau mau kalau banyak gimana? Mau lancip mau nggak air pakai ini gue. Oh. Ini. Cepet. Tapi ini satu-satu. Satu-satu. Tapi ini untuk yang di bawah 10 mili ya. Di bawah 10 mili pak. Kalau dapet 10 mili gue pakai 1-2. 1-2. Itu 2. Ini, satu aja. Itu 1, radiusnya 2. Enggak ya. R1 lane 2. Kalau di atas 10, kalau di bawah 10 gua 1-1. 1 aja. Ini the outer, oke. Okay. Ini kalau gambar banyak nih. Pas lama-lama tuh. Nah, gini kan. Tuh. Ini udah tinggal di offset. Nah, misalnya stainless, misalnya 0,1 berarti kan. Oke. Okay. Udah tinggal di save. Save. Klik. Udah. Print udah gitu, jadi kita nggak perlu nesting di sini kalau gambar udah di cuman tetap kan misalkan ini potong segini nih kita harus tahu platnya dulu berapa kali berapa gitu kan ya. Kalau itu biasa sih plat gambarnya udah menyesuaikan plat biasanya jadi udah ikutin gambarnya aja, ikutin gambarnya aja kayak tadi gue bilang kan gambar customer kan tadi udah kayak tadi tuh tinggal kita bersihin save DSF tinggal di drag ke sini, udah tinggal kasih lead sama compen aja, save. Jadi kita nggak usah masuk ke nesting ini, nggak usah, karena kan di nesting gak paketnya. Udah autokin udah di nesting. Udah gitu. Berarti ikutin yang customer kasih aja. Udah cobain nih. Sana. Jadi kita nggak usah roba-roba. Masuk roba-roba nesting lagi. Simple kalau yang itu, cuma ya. Ini kalau misalkan, berarti nggak usah ke autocad lagi ini. Misalnya ini mah udah bersih nih, udah bersih ya, udah jadi. Tinggal di drag kan? Iya. Ini yang tadi ya? Iya. Drag. Ya, sudah. Tinggal kasih lead kan? Ini kita kasih lead. Tadi itu kan, ini misalkan ini yang udah yang paling kecil. Berarti kita blok semua. Iya, bawahnya dulu, baru atasnya. Berarti kita tetap pakai yang ini, ya, lubang yang paling lubang kecil. 12 satu, ya? Satu. Ini udah benar, 1, 12.
Berarti ini tetap satu aja ya? Apa empat? Iya boleh, tapi mut ya, setengah diameter ya? Setengah diameter. Nah, ini kan dari diameter 12. Diameternya 12, berarti ini 6. Ini 6, ini? Oh enggak, ini penjumlahan jadi 6. Oh, berarti misalnya 3, 6, 3 boleh. 6 bagi 2, 3, 3. Boleh, 2, 4 boleh. Misalkan di sininya garisnya 4 ya. Oh, ini 2. 2. Udah, oke. Tinggal 2 nih. Yuk. Ini kan udah nih. Kalau gambar banyak, kalau gue sih biasanya tetap pakai itu ya. Pakai arch plus line tetap. Arch plus line. Ininya tetap 1-1. Iya, 2 dan. Oke. Okay. Udah. Tinggal di kompen. Ini satu-satu material ya? Iya, misalkan materialnya tebalnya. Nggak tebal ya dong, jenisnya? Iya, jenisnya MS. Nah, berarti kan 0,2. Nah, ini kalau gue sih biasanya 0,2 gitu. Oke. Terus. Nah, udah tuh. Udah tinggal di save sama di print. Di print, kalau nggak di save, terus ke flash disk, kasih. Udah, ya, ya, terus print. Itu tertinggal satu cepet di notebook kalau di sini. Di install KitKat aja. KitKatnya install sini. Iya. Emang di sini mentahannya nggak ada? Gua nggak tahu. Soalnya gua juga cuma aja. Kayaknya dulu pernah nyimpen di sini. Kata kan lu sendiri yang tahu kan sama si Arki. KitKat. Kayaknya itu apa sih? Lu lah, aku yang tau. Gak ada mentahannya. Baru misalnya salah di USB ya? Chip card. Ini file kan ya? Kok yang atasnya? Enggak ini nih, sip card. Takutnya nge-save nggak ada sama sip card. Enggak, ada yang nge-save di kanan. Itu open file, kasihan. Iya. Ini ada. Ini tinggal dikirim ke file. Nih, gue kirim dulu. Tapi gue buka di sini nih ya. Oke. Ada PC mode. Itu material waternya buru-buru gitu. Kenapa? Kalau lu lagi di bawah kosong, potong aja gambarnya? Ntar gua kirim. Belum gua nesting. Besok aja. Sabtu kadang sepi. Tapi kirim aja. Gua kirim. Oh iya, ntar gua kirim. Potongan water jet. Kirain gua kita cuma dikasih gambar begini toh. Kan kalau kasih gambar begini bingung nih. Gua biasanya main desain itu nggak main dimensi. Sebab kan di kertas A3 A3 aja ya. Di banner aja yang penting tahu dimensi bannernya, misalnya ukuran 3x3 udah. Kalau di sini kan kita ngambilnya presisi. Ini berapa gua jarang main kayak gitu. Apa bang, terus yang kalau gini ada lu garap yang ada toketnya aja. Misalnya kan dia soalnya tapi sih bakal ngusahin tahu toketnya. Sebab kan kalau misalkan gambar begini harus presisi begini kan. Takut kurang atau gimana. Kalau cuman bikin gambar-gambar garis asal doang nggak ada apa dimensinya, ya gampang aja. Kecuali cuman motong di plat segini pengennya ukuran kotak begini ya gampang itu mah.
Yang repot itu yang begini nih, kerucut. Biasanya kan gua kalau misalkan gambar di ini paling gunain F8 sama matiin F8. Fungsi apa namanya? Orto ya. Biar kita kalau bikin garis mau ngebengkok, mau miring atau lurus itu doang. Kebanyakannya sih ya jarang apa, walaupun ngasih file AutoCAD ya bisa dibuka di Corel ini tinggal ditarik doang. Cuman di Corel juga jarang gua main ininya nih. Paling main itu kalau mau dicetak baru gua tak mau tahu dulu nih berapa nih kertasnya segini. Kalau kertas kecil biasanya udah wis itu doang, tinggal sering-seringnya lah.